Pembelajaran tatap muka atau PTM pemirsa terbatas di Kabupaten Bandung Barat telah berjalan sejak sepekan yang lalu. Untuk membangkitkan semangat para siswa pelajar, seorang warga berinisiatif berpakaian kostum robot prokes dan membagikan peralatan tulis kepada para siswa SD. Sejak pembelajaran tatap muka, PTM berjalan selama sepekan ini, hampir setiap paginya seorang warga asal Jayagiri Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang berpakaian kostum robot berkeliling ke sudut sekolah untuk membagikan alat tulis kepada para siswa sekolah dasar. Hal ini dilakukan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para siswa yang selama ini sudah lama menjalankan sekolah daring. Diketahui robot prokes yang dibuat oleh Herti Rutiana berhasil dari barang bekas seperti karton dan busa. Sedikitnya ada 100 paket alat tulis yang dibagi-bagikan kepada siswa sekolah dasar secara gratis. Menunjukkan anak-anak generasi Indonesia untuk tumbuh, tangguh, sehat, dan kuat di masa yang akan datang. Yang disampaikan ke anak-anak dan orang tuanya apa sih Kang di tengah pandemi ini? Edukasi prokes, misalkan pakai masker, jaga jarak, jangan terlalu berkerumun atau cuci tangan, ini supaya sehat badan kita untuk anak-anak generasi Indonesia yang hebat. Herti mengaku perlengkapan alat tulis didapat dari para donatur yang peduli terhadap pembelajaran anak. Berjalan dengan berdandan ala robot Transformer sambil membagikan paket alat tulis, disambut antusias dan gembira oleh anak-anak sekolah dasar. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.